supaya Anda cepat mahir menghipnotis. Oke, ada kesempatan yang sangat luas terbuka. Salah satunya adalah saya membuka program diskon. Jika Anda ingin mendapatkan pengalaman, mendapatkan bimbingan di kelas mahir hipnotis, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah tergabung di kelas privat Mas Hipnotis. Apalagi sekarang masih ada program diskon antara tanggal 1 April sampai tanggal 7 April 2024. Maka bila teman-teman ingin mendapatkan diskon pelatihan dari saya, silakan Anda hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video, atau buat Anda yang ingin membeli e-book saya, e-book kitab Mas Hipnotis. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana jika Anda bisa menguasai ilmu hipnotis. Nah, apa yang harus Anda lakukan supaya keahlian Anda ini cepat Anda serap, cepat Anda kuasai. Simak saja videonya dari awal sampai akhir nanti. Sebagai guru hipnotis, saya akan menjelaskan kepada Anda supaya teman-teman yang baru belajar, ya baru mulai praktek 1, 2, 3 kali, nanti Anda cepat memperoleh namanya kemahiran. Oke, silakan Anda simak saja. Sudah belajar ilmu hipnotis dan baru mempraktikkan beberapa kali, dan Anda merasa kemampuan Anda belum mahir, belum meningkat, saya akan memberikan tipsnya supaya Anda nanti cepat mahir di dalam proses hipnotis. Untuk Anda para pemula, ya, atau boleh dikatakan Anda baru di tingkat amatir, belum profesional, maka langkah yang harus Anda lakukan pertama-tama sudah tepat, ya, Anda sudah berani mempraktikkan, Anda sudah berani untuk berlatih dengan menghipnotis suyat atau klien Anda. Langkah kedua yang bisa teman-teman lakukan setelah Anda melatihnya dengan mempraktikkan menghipnotis orang lain, tentu Anda juga harus memperdalam pemahaman Anda seputar ilmu hipnotis itu sendiri. Karena biasanya untuk para pemula ini sering mempraktikkan di dalam teknik hipnotis fundamental, hipnotis dasar. Contohnya ketika Anda menghipnotis, Anda membuat suyat atau klien Anda ini dengan cara tidur hipnotis. Biasanya ya dengan cara teknik yang sederhana, yaitu dengan teknik shock induction atau induksi kejut. Teknik ini tentu sangat efektif jika teman-teman para pemula ini pintar memilih target, pintar memilih suyat yang akan Anda hipnotis. Misal dengan cara melakukan tes sugestibilitas, Anda mencari orang yang mudah disugesti. Nah, setelah ketemu baru Anda lakukan proses hipnotisnya. Ini memang cocok untuk para pemula, teman-teman, karena memang supaya timbul kepercayaan diri, oh ternyata saya bisa menghipnotis nih. Ibarat kata ini supaya pecah telur duluan. Saat Anda sudah bisa dan membuktikan bahwa satu, hipnotis itu real dan nyata karena Anda yang membuktikannya sendiri, lantas yang kedua, Anda menjadi percaya diri, oh saya juga bisa hipnotis ternyata. Oke, barulah Anda memperdalam kemampuan Anda dengan tadi, Anda memahami lebih mendalam tentang ilmu hipnotis itu sendiri, karena berbagai macam teknik yang bisa dilakukan ketika melakukan proses hipnotis. Teknik di sini tidak hanya misalkan teknik berupa jabat tangan, telapak tangan dengan tisu api atau flash paper atau bermacam-macam teknik yang Anda kenal. Teknik di sini lebih mengacu kepada pemahaman. Contohnya adalah dengan hipnotis halus terselubung kavat. Nah, saya sendiri sudah mencontohkan banyak video bagaimana saya pribadi melakukan teknik yang lebih halus, lebih terselubung. Misalkan hanya melalui percakapan tanpa membuat tidur hipnotis, suyat langsung masuk kondisi trans atau masuk kondisi terhipnotis. Kenapa dengan itu Mas Nuk bisa melakukan dengan sangat mudah? Itu mungkin pertanyaan dari Anda. Pahami bahwa saya sendiri sering menganalisa apa yang saya lakukan di awal-awal dulu ketika saya mulai belajar. Saya masih pemula, dahulu juga sama seperti Anda. Ketika melakukannya ya gusa-gusu, ya tergesa-gesa. Biasanya seperti itu, teman-teman. Karena begitu excitednya, begitu semangatnya, maka hal tersebut bisa membuat Anda salah langkah gitu, dan itu wajar, teman-teman. Tetapi buat Anda yang mau lebih mendalami lagi kemampuan hipnotis yang lebih advance, lebih expert, lebih ahli lagi, nah tentu Anda harus menguasai beberapa teknik. Contohnya Anda paham pola bahasa hipnotis, Anda paham apa itu sugesti langsung dan tidak langsung, Anda paham itu apa namanya matching, Anda mengerti apa itu namanya mirroring, Anda paham itu apa namanya jet set, ya, Anda mengerti apa itu namanya bahasa tubuh, ya, dan macam-macamnya banyak sekali, teman-teman, yang harus Anda mengerti, sehingga saat Anda nanti melakukan dengan teknik yang berbeda dari yang saat ini Anda praktekkan, Anda akan mengalami
increase, mengalami peningkatan di dalam Anda mengembangkan teknik hipnotis. Jadi bukan yang itu-itu saja. Ada juga orang yang berkata demikian, teman-teman. Dulu saya pernah belajar hipnotis sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu. Nah, pertanyaan selanjutnya kan begini. Saat Anda pernah belajar, nah selama rentang waktu, katakanlah 11 atau 12 tahun dari dulu dan sekarang ini, apakah Anda sering melatihnya atau Anda hanya pernah sekali belajar saat 11 atau 12 tahun yang lalu? Jika Anda hanya belajar sekali dan Anda ketika belajar pun belum pintar, meskipun hari ini sudah 11 atau 12 tahun berlalu, ya Anda tetap ya begitu-begitu saja, nggak ada peningkatan. Berbeda dengan Anda yang mungkin baru belajar beberapa minggu, beberapa bulan, tetapi Anda rajin, Anda melatihnya dengan tekun, Anda belajar teorinya dengan mendalam, Anda mendapatkan bimbingan yang tepat dari master, dari guru, dari trainer yang memang ahli di bidang ilmu hipnotis, nah Anda akan mengalami yang namanya percepatan, teman-teman. Jadi yang membedakan orang bisa atau orang yang mahir dengan orang yang asal bisa hipnotis tentu adalah satu pengalamannya dengan cara diasah. Cara mengasahnya itu melatihnya terus-menerus, belajar teorinya secara mendalam, tidak malu bertanya, bahkan mencari banyak guru supaya mendapatkan banyak literasi. Itu akan mempertajam pemahaman Anda tentang ilmu hipnotis, teman-teman. Itu saran saya supaya Anda, para pemula yang masih amatir ini, meningkat menjadi lebih profesional di dalam mempraktikkan ilmu hipnotisnya. Oke, demikian semoga tips dari saya ini bisa Anda praktekkan. Oke, ada kesempatan yang sangat luas terbuka, salah satunya adalah saya membuka program diskon. Jika Anda ingin mendapatkan pengalaman, mendapatkan bimbingan di kelas mahir hipnotis, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.